Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk ponsel Android ternama. Itu datang dari Nokia, yaitu dilansir dari berita alat dari ayopalembang.com, yaitu HP Nokia C300 dan Nokia C110 resmi meluncur. Banyak keunggulan, harga mulai 1 jutaan rupiah. Bacanya yaitu Nokia kembali menyasar pasar entry level dan kedua HP terbarunya. Kedua HP yang baru saja diluncurkan yakni Nokia C300 dan Nokia C110 dipandang dengan harga murah meriah. Namun, meski harganya murah, kedua HP Nokia ini memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni layak kamu miliki tahun ini. Dari segi tampilan, Nokia C110 menampilkan layar LCD 6,3 inch yang memiliki resolusi HD+, kaca yang diperkuat 2,5D, rasio aspek 20:9 dan kecerahan puncak hingga 400 nits. Di bawah tenda, model ini dilengkapi dengan MediaTek Helio P22SoC, dipasangkan dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB, dapat diperluas hingga 256GB melalui slot kartu microSD. Bagian belakang, headset memiliki kamera 13MP, sedangkan bagian depan menampung selfie shutter 5MP. Fitur penting lainnya termasuk OS Android 12, jaket mode 3,5mm, radio FM, dan tahan debu IP52 dan tahan percikan. HP ini didukung oleh paket baterai 3000 mAh dan pengisian daya 5W. Setelah itu, Nokia C300 menampilkan layar HD+ 6,52 inch yang lebih tinggi, rasio aspek 20:9, kaca yang diperkuat 2,5D, dan kecerahan hingga 450 nits. Model yang ditenaga oleh Qualcomm Snapdragon 662SoC yang dipasangkan dan RAM 3GB dan juga penyimpanan internal 32GB. HP ini juga mendukung ekspansi memori dan berjalan di Android 12. Ini memiliki paket baterai 4000 mAh lebih besar yang mendukung pengisian daya 10W. Lalu kemudian menawarkan jaket mode 3,5mm, radio FM, kamera 3 megapiksel itu 13 megapiksel di bagian belakang dan penembak menghadap ke depan 8 megapiksel. Peringkat IP52 dan pemindai sidik jari yang dipasang di samping. Nokia C110 telah diluncurkan dalam warna abu-abu hanya dengan $99 atau sekitar 1,4 juta rupiah. Sedangkan Nokia C300 hadir dengan warna biru seharga $139 atau sekitar 2 juta rupiah atau 2 jutaan rupiah, dan perangkat baru ini saat ini tersedia di AS atau Amerika Serikat. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk ponsel Android ternama atau smartphone Android ternama, itu datang dari Nokia. Itu dilansir dari berita lain dari ayopalembang.com, yaitu HP Nokia C300 dan Nokia C110 resmi meluncur, banyak keunggulan harga mulai dari 1 jutaan rupiah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.